Memasuki libur tahun baru Imlek, arus lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Baru Barat mengalami kemacetan panjang pada Sabtu siang. Bahkan kepadatan ini sudah mulai terjadi di Jalan Setiabudi Bandung menuju Lembang yang mengular hingga 5 km. Petugas pun memberlakukan rekayasa jalur dengan sistem buka tutup guna mengurai kepadatan di Lembang. Beginilah kondisi arus lalu lintas di Jalan Raya Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu siang. Dari pantauan udara, kendaraan wisatawan hanya bisa memacu kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Kepadatan ini sudah mulai terjadi di Jalan Setiabudi Bandung menuju Lembang yang mengular hingga 5 km. Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Cimahi pun memberlakukan sistem buka tutup jalur selama 10 menit guna mengurai kepadatan kendaraan wisatawan yang berada di Lembang. Selain adanya peningkatan volume kendaraan dalam rangka libur tahun baru Imlek, kepadatan ini juga disebabkan oleh banyaknya kendaraan wisatawan yang parkir di pinggir bahu jalan karena lahan parkir tempat wisata Lembang sudah overload. Sampai saat ini kebanyakan dari luar kota, Bandung, khususnya dari Jakarta, dari arah Subang juga banyak. Pada intinya ini karena destinasi yang cukup populer di Jawa Barat. Kendaraan wisatawan yang didominasi dengan plat Jabodetabek dan bus pariwisata ini akan terus memadati kawasan objek wisata Lembang hingga masa berakhirnya libur tahun baru Imlek. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.